Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Selamat pagi. Sekarang kita di Ranong, Thailand. Semalam sampai. So ni pagi-pagi, sekarang pukul lebih kurang 7:30 masa di sini. Hujan pula. Aduh, hujan bang, basah semua jalan ni. Basah. So kita nak pergi breakfast dulu. Tapi breakfast dia pelik sikit dekat restoran. Main cafe dia dekat atas ni. Ni bangunan hotel dia semua. Tapi hotel ni kemas lah. Memang kemas. Ada bilik yang ada balcony. Kan. So kita nak pergi breakfast dulu. So ni tempat makan dia. Farmhouse Hotel punya. Ini tempat breakfast dia. Maria. Morning. Oh, semua orang tengah breakfast. Katanya di sini makanan meriah teruk. Oi, macam-macam jenis nasi ada. Boiled rice, ikan bubur, porridge, steam rice. Ni nasi apa ni? Sayur mix brown rice ni apa? Oh, okey, brown rice sihat ke? Apalah kita tengok apa yang kita boleh makan. Okey, kita dah siap bersedia. Ini kita punya backup. Semua dah bersedia. Kita dah briefing semua tadi. Kita ada BMW semua ada. Tiger Triumph pun ada. Okey, ngam. Motor saya special sikit. Parking bawah tanah. Sebab saya antara yang paling kecil, jadi senanglah saya nak masuk parking kat mana-mana. Okey, jom, kita dah ready. Perjalanan hari ni dekat-dekat 300 juga. Dekat-dekat 300 juga. Jom kita ride. Saya tak ada pakai tailbag. Sebab adalah ceritanya nanti saya kongsikan. Tak sempat nak cerita lagi. Nanti saya kongsikan. Jom kita naik atas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mari memulakan perjalanan untuk pagi ini. Sekarang pukul 9.8 minit waktu di Thailand. 9.8 minit. Mari kita. Cuaca pun agak baik. Ada ngam. Macam inilah suasana di Ranong. Pekan Ranong. Semalam sampai saya tak sempat nak rekod keadaannya. Macam inilah keadaannya. Dalamnya macam ni. Okey, masuk kiri dulu. Macam ni keadaan pekannya. Dia tak besar sangat. Tapi okey-okey lah juga. Tempatnya agak jauh juga daripada tempat lain. Kan nak pergi makan semalam pun jauh juga, kena naik tuk-tuk tu. Ngam. Minta-minta cuaca hari ni baik sampai kita sampai ke petang lah. Kita sampai ke lokasi dengan keadaan yang kering. Itu yang paling best. Semalam basah kering. Dah 2 hari jalan ni. Macam tu lah dia. Dia macam kita belah apa ni, kat Malaysia tu masa hujung-hujung tahun lah. Dia bulan 5, bulan 6, bulan 7 ni dia punya musim terkujur tak lah, lebih kurang. Kan musim terkujur lah panggil yang selalu hujan tu. Saya pun jam nama dia apa. Kat sini bulan 5, 6, 7. Sebab tu kita pergi pantai semua. Tutup banyak low season sebab musim hujan, orang tak datang sangat. Macam itulah dia. Tapi ada tempat-tempat yang buka lah. Tengok tu, bukit dia. Dia macam kat dikelilingi bukit tau tempat ni. Baik. Masih lagi melalui Pekan Ranong. Itu bukit-bukit masih lagi berawan, berembun. Berderet kita. Sederet ramai-ramai. Tapi sini 7-Eleven banyak lah. Oi, salah jalan, U-turn.
Oh, kena U-turn. Okay, jom U-turn dulu. Oh, best tarik. Baru dapat tarik ini hari. Baru kita dapat tarik. Oh, ada track motocross lah tu. Oh, kemas. Maknanya aktiviti pemotoran dekat Rano ni ada ngam juga tu. Ah, ni apa ni? Car wash. Oh, jual kereta. U-turn dulu. Ngam. Oh, meletup-letup lah exhaust. Oh, macam ni. Kita di, oi, mana datang lu daripada bawah pula ni? Alamak, roda 3. Ha. Okey, kita jalan. Katanya hari ni jalan kita banyak corner-corner. Separuh daripada jalan kita akan melalui cornering, cornering. Ha, minta-mintanya jalan kering lah dan ada ngam supaya kita boleh melayan dengan kepuasan tak maksimal kan. Ha, dapat sikit-sikit pun jadilah. Ha. Okay ke saya touring sampai ke Thailand ni dengan 890R. Secara keseluruhan dia sangat okey. Kecuali masa dekat highway KL ke utara lah sebab angin. Sebab itu saja. Tapi bukannya tak boleh, boleh je. Cuma kita tak boleh nak rembat-rembat selalulah macam motor touring. Itu saja. Bila kita dah masuk dekat Thailand, tak ada isu pun kita nak jalan ke mana-mana pun tak ada isu. Sama je dengan touring ke dengan motor naked yang lain pun tak ada isu. Jadi kalau anda menggunakan motor naked pun tak ada masalah untuk kita touring. Mungkin yang pertama kali yang tak tahu kan, yang nak tahu boleh ke tak boleh, boleh je. Contoh anda pakai MT09, boleh je, tak ada masalah. Cuma ada je grup, ada je yang kawan-kawan ni yang follow bawa MT09, letak top rack semua, letak top box tu. Boleh je touring, tak ada masalah, memang okey. Tapi pastikan bag anda itu waterproof lah. Macam yang saya punya tu ada sarung dia kan. Pastikan ada boleh kalis hujan lah supaya apa-apa hal kita senang. Okey, kita dah keluar daripada kawasan pekan tu nampaknya. Yang ni kita akan melalui jalan-jalan yang mungkin berliku-liku yang baik. Jalan pun agak-agak boleh-boleh lah. Jadi jelah kita jalan dulu tengok macam mana. Elek-elek dulu ni. Jalan yang macam ni pula. Ini jalan lebih kurang macam, aduh, macam Kelantan nak pergi Terengganu pun ada ni. Ngam-ngam. Kira apa, tenang lah jalan dia. Tapi saya tak pasti lah jalan dekat, dia dekat corner kan. Dia macam macam ni tau. Saya tak tahu anda boleh nampak ke tak boleh nampak. Dia jadi tak rata. Tak tahulah boleh grip ke tak boleh grip. Saya nak turun tu rasa goyang sikit. Tadi ada macam rintik-rintik sikit hujan. Sekarang ni rasa okey pula. Itulah dia. Dia apa, hujan dia setumpuk-setumpuk. Dia kejap sini, kejap sana. Untuk ride ni, sepanjang ni hari ketiga ride. Dalam Thailand ni kita maintain pace macam ni lah. 100-110. Tak apa-apa nak laju sangat. Lebih kepada memang kita menikmati riding tu sendiri lah. Bukan destinasi yang dikejar, tapi perjalanan itu. Perjalanan tu. Program ni memang lebih ke arah riding tu. Yang satu hari kita ride sampai 300 kilo, 400 kilo kita ride kan. Tapi hotel dia memang best-best lah. Selesa, sangat selesa. Semua cukup. Memang ngam lah. Ada nak berenang, ada kolam kan. Lebih. Jadi lepas tu program ni lebih kepada kita menghayati riding itu sendirilah. Riding itu sendiri mengam lah, sesuai lah tu. Saya pun nak kena apa ni, orang kata serasikan diri dengan 890R ni. Memang sampai ke Thailand saya masuk kan. Kebetulan lah ada program yang boleh saya join. Itulah dia. Kalau nanti saya ceritalah pasal program ni macam mana. Kalau anda berapa kata akan datang nak join ke macam mana kan. Dia senang je. Selalu follow FB, Facebook page KTM Malaysia. Follow dan selalu tengok
sebab dia announce aktiviti semua dalam tu lah. Nah, semua aktiviti dalam tu. Kedua hari ni di Kerabi, di Ranong, hotel, makan semua KTM Malaysia yang uruskan lah. Sampai dekat kita yang arah tujuan ni nanti, memang strictly organizer untuk 3CCR. Saya pun sebenarnya baru first time tahu dan join pasal program ni. Tapi untuk KTM Malaysia, daripada Malaysia dia limitkan 50 rider saja. Tapi bayaran dia tidak mahal, 300 setengah untuk penginapan dan makan, ada dinner semualah. Untuk penginapan, yang kita kena keluar duit minyak, buat pasport. Kalau dah ada pasport tak ada isu. Minyak dan makan along the way, jajan-jajan, makan coklat, kena makan kacang, nak minum air kopi macam saya tu dia lah. Itu sajalah. Tak banyak sangat. Yang kos paling tinggi memang minyak lah. Memang minyak. Ni kita lalu dekat kawasan yang macam berbukit, berawan-awan ni semua. Memang rare lah. Lain macam pemandangan dia kat sini. Tu dia. Oi, kita akan naik kawasan berbukit ni nampaknya. Oh, tapi jalan basah. Tapi jalan basah, tak boleh nak tolong bang. Ha, jalan basah. Tu, nampak kawasan sekeliling. Oh. Stop sekejap perjalanan. Rupanya kebasahan juga. Aduh, stres betul. Kebasahan perjalanan kita. Tak apalah. Saya sebenarnya memang stres lah kalau jalan-jalan basah ni. Nak melayan tak boleh, apa pun tak boleh. Aduh, yai. Potong tu lah ini. Hari ni start-start dah basah. Tapi belah sana tak. Belah sana. Tapi belah sana tak tahulah macam mana. Seluar saya belah belakang dah basah lah ni. Aduh, memang jam lah. Jam. Ada jam, jam, jam. Saya tak perlu isi minyak sebab saya dah isi semalam. Jadi saya boleh relax je lah. Oh, tengok tu. Sampai sini basah dia. Patutlah punggung rasa basah. Aduh, yai. Hai. Macam ni lah dia. Hujan-hujan ni ride memang potong lah. Feel pun tak ada. Tak ada feel, tak ada feel lah ride. Hujan. Aduh, yai. Nah, jom lah kita bersantai dulu. Okay, kita nak sambung perjalanan. Sambung perjalanan, matahari pun dah naik. Motor pun dah kotor. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak cahaya di situ. Sudah nampak cahayanya. Minta-minta beginilah. Jom. Jalan dah semua. Sudah ada cahaya, baru ada semangat sikit. Tadi tak ada semangat bang. Tak ada semangat langsung. Oh, baru ada kecahayaan di situ. Ini macam lah baru ada ngam jalan kering. Oh, lain macam oh, naik bukit tu. Oh, naik bukit tinggi. Kita dah mula mengona-ngona dengan jalan yang kering. Sebab kita macam menyusuri jalan bukit. Macam tu lah, naik bukit, turun bukit. Jalan dia sedap, tapi tu lah tadi tu basah kan. Itu yang jadi stres tu. Oh, stres betul. Dengan seluar belakang saya basah kan. Yelah, motor tak ada ekor, itulah bahana dia. Itulah dia. Nak komplain pun tak boleh, tapi tu lah. Oh, tengok jalan dia. Ini macam, ini macam, ini macam, ini macam. Tapi best jalan, tak ada pecah-pecah. Itu yang dengan. Oh, memang bukit. Ini kawasan sekeliling ni. Yang bagus je kan, driver kat sini kan. Kalau jalan kilir, dia bagi laluan kat motor tu. Kebanyakannya lah yang saya dah jumpa ni hari ketiga ni. Dia kalau nampak geng biker selalu, dia bagi signal masuk kiri, tepi sikit kan. Macam ambulans lalu dia buat. Memang menghormati rider betul lah. Hospitality dia orang bagus lah. Tapi kalau dekat jalan highway, jambut gila. Dia main pancung je kot dia kan. Dia ada area lah, kawasan-kawasan yang driver-driver yang macam tu. Dia tengok kawasan juga. Ni kita dah masuk jalan. Ni kelapa sawit ke apa ni? Kelapa sawit. Masuk jalan hutan lah ni. Jalan ni macam kelir baru lah best.
Dia janji jangan basah aje, panas tak apa. Basah tu ada potong. Potong habis kalau basah. Stres teruk ride dia. Okey, ngam. Baru boleh melayan. Ada ngam ni. Oh, jalan baik ni, jalan baik. Transmission ni saya kena adjust lagi lah. Belum cukup ngam untuk saya. Tapi boleh lagi lah. Cuma saya kalau boleh nak kena adjust lagi. Setakat ni okey, daripada KL sampai Thailand ni dah jauh berapa banyak kilometer dah ni. Saya dah berjalan ni 1200 kilometer secara total. Aduh. Alah, letih lah tanda merah macam ni. Nasib baik kering. Dia buat jalan ni kalau basah ni, aduh, berkicap dan dah macam motor apa, touring adventure dah ni. Berjalan jalan bangun, debu-debu kota raya. Okey, hilangkan debu dulu, masuk pulang sini. Oh, gelap dulu.